Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Samsia NLL. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang 5 perawatan agar kalian tetap awet muda. Nah, jangan lupa dengan perawatan ini di setiap harinya ya teman-teman, untuk menjaga elastisitas wajah kalian agar terlihat lebih muda. Nah, banyak kan sekarang cuma perawatan itu adanya krim saja atau sabun aja. Nah, saya akan kasih apa saja produknya yang harus kalian pakai setiap harinya agar tetap awet muda. Nah, ini saya akan bahas tentang 5 langkah perawatan wajah agar kalian itu tetap terlihat awet muda ya teman-teman. Jadi kalian harus ikuti step-stepnya apa saja yang perlu kalian pakai. Nah, yang pertama kalian harus membersihkan wajah ya teman-teman. Ini jangan kalian sampai lewati, dimana kalian harus mencuci muka, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah kalian. Maksimal itu 3 kali dalam sehari ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai lupa membersihkan wajah kalian agar terhindar dari jerawat dan kumido. Nah, perawatan yang kedua, jangan sekalian sampai abaikan yang namanya pakai toner. Yang pakai toner ya teman-teman. Jadi kalian setelah membersihkan muka pakai sabun, jadi kalian jangan lewati yang namanya pakai toner. Karena toner itu sangat penting untuk menutrisi kulit wajah kalian. Nah, untuk mengembalikan pH alami wajah kalian, kalau kalian pakai toner itu kulit wajah kalian itu bisa menerima produk yang selanjutnya. Nah, sebelum kalian pakai krim siang atau krim malam, jadi kalian jangan skip yang namanya toner untuk kulit kalian menerimanya dengan lebih baik, dapat menutrisi kulit wajah kalian dengan baik ya teman-teman. Toner ini sangat penting buat wajah kalian. Nah, nomor 3, kalian jangan lupa pakai yang namanya NSYS ya teman-teman. Jadi ini perawatan yang banyak orang terlewatkan ya teman-teman, karena banyak yang menganggap ini tidak penting untuk perawatan kulit wajah. Padahal ini sangat banyak manfaatnya, karena di dalam produk NSYS ini mengandung antioksidan, vitamin, asam organik, dan fermentasi untuk kulit kalian. Nah, di dalam produk NSYS ini biasanya itu ada khususnya ya teman-teman, jika kalian mau beli produknya itu harus dengan kondisi kulit kalian. Jika kalian kulit wajah kalian kusam, atau untuk pori-pori wajah kalian, atau kulit wajah kalian itu berminyak, itu bisa kalian sesuaikan dengan kondisi wajah kalian kalau kalian membeli produknya. Jadi penting banget ya teman-teman untuk memakai produk ini untuk mengelastisikan wajah kalian, untuk mengontrol pori-pori wajah kalian, memperbaiki kulit kalian, mencerahkan wajah kalian. Jadi selain kalian pakai sabun dan toner ini, jangan kalian skip yang namanya produk NSYS ini ya teman-teman, untuk perawatan lebih maksimal, untuk terlihat awet muda ya teman-teman. Nah, ini yang nomor 4, kalian jangan sampai lupa dengan memakai yang namanya serum ya teman-teman. Karena dalam perawatan itu penting banget kalian memakai yang namanya serum, karena serum ini sangat mampu merangsang pembentukan kolagen kulit kalian, ya, agar kulit kalian ini lebih kenyal dan elastis. Karena di dalam serum ini banyak mengandung kolagen untuk mengunci
kulit kalian dari kulit kalian kering atau keriput, sehingga penuaan dini kalian itu tidak terjadi ya teman-teman, agar kalian wajah kalian itu tetap kenyal dan bercahaya, karena serum ini juga banyak ya teman-teman dalam pilihannya. Ada serum untuk penuaan dini atau flek atau mencerahkan kulit wajah kalian. Jadi di dalam serum ini sangat penting untuk kalian pakai dalam perawatan setiap harinya ya teman-teman. Jangan sampai kalian tidak memakai yang namanya serum agar kulit kalian tetap kenyal dan elok. Nah, perawatan yang nomor 5, kalian jangan skip yang namanya moisturizer ya teman-teman. Jadi selain kalian pakai sabun, toner, essence dan serum, kalian juga jangan lewati yang namanya perawatan moisturizer, karena dengan adanya moisturizer ini bisa melembabkan mengembalikan kelembapan kulit kalian. Jadi kalau kalian tidak ingin kalian punya kulit keriput, wajah kalian keriput cepat, kalian jangan males dengan perawatan yang namanya moisturizer ya teman-teman. Harus kalian ekstra memberikan moisturizer pada kulit wajah kalian agar kulit wajah kalian itu terhindar yang namanya keriput ya teman-teman. Kalau kalian keriput itu sudah kehilangan kolagen dan terus kalian wajah kalian itu tidak kenyal. Jadi kalian kalau melakukan moisturizer ini, kulit kalian pun tampak lebih kencang dan lebih halus. Jadi kalian harus rutinin dengan memakai moisturizer setiap harinya. Selain kalian pakai yang namanya serum, kalian harus rawat dengan yang namanya moisturizer, karena kulit wajah kalian itu juga butuh ya teman-teman yang namanya moisturizer untuk wajah kalian agar terhindar yang namanya keriput atau penuaan dini. Karena wajah kalian itu kalau setiap harinya beraktivitas, pasti debu yang namanya kotoran itu pasti menempel di wajah kalian, sehingga terjadi yang namanya keriput itu teman-teman. Jadi harus kalian perawatan dengan moisturizer agar lebih kencang wajah kalian. Nah, itu dia ya teman-teman, 5 perawatan yang harus kalian lakukan setiap harinya agar kalian terhindar dari yang namanya keriput atau penuaan dini, agar kalian mempunyai kulit wajah kalian tetap awet muda. Jadi kalian jangan skip yang namanya perawatan 5 produk yang tadi ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi jangan lupa tekan like, subscribe dan loncengnya.